kami sebagai tanda kebahagiaan untuk kedua mempelai. Terimalah prosesi penyambutan dihadirkan melalui lagu cinta terindah untuk kedua mempelai. From this moment. Dipersilakan kepada kedua mempelai untuk menyatukan hati, menyatukan langkah, melangkah bersama-sama menuju singgasana pelaminan. Boleh kita persembahkan tepuk tangan istimewa untuk Alvin Irvana dan juga Kemal Hayat. Tepuk tangannya kurang kenceng, boleh lebih kenceng lagi kita persembahkan untuk kedua mempelai yang begitu istimewa. Kedua mempelai yang telah berpengalaman dengan segenap hati terbuka. Kedua mempelai yang dipertemukan sebagai teman hidup untuk melangsungkan ibadah sepanjang masa. Ibadah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Menjadi pasangan yang saling mencintai, saling menghormati, saling menguatkan dan saling menghebatkan satu sama lain. Menjadi pasangan yang selalu saling mengingatkan di dalam peribadahan, sehingga akan menjadi pasangan yang penuh ketakwaan. Tepuk tangan boleh sekali lagi kita persembahkan untuk kedua mempelai. Keduanya melangkahkan kaki penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan rasa sukacita. Dan tentunya keduanya melangkahkan kaki dengan doa-doa terbaik dari seluruh hadirin dan juga tamu. Hari ini merupakan hari yang begitu bersejarah untuk kedua mempelai. Karena mulai hari ini, 29 Oktober 2020, bertepat dengan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, kedua mempelai akan selalu bersama selama-lamanya. Untuk itu, sebagai satu tanda semangat, sebagai tanda kebahagiaan untuk kedua mempelai dan juga kedua orang tua tercinta, boleh kita persembahkan tepuk tangan paling istimewa untuk Neng Keke dan juga kan Alvin Irvanda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kami persilakan kedua mempelai dan juga kedua orang tua tercinta untuk menempati tempat yang telah dipersiapkan rangkaian acara resepsi. Keluarga Abah Umsin mengucapkan selamat berbahagia kepada Teh Keke sama Alvin. Semoga menjadi keluarga yang samawa. Amin. Untuk Neng Keke saya ucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Alhamdulillah tepat pada mulut kelahiran Nabi Muhammad membawa berkah, berkah selalu. Amin. Ya Nun. Hadirin yang tamu dan yang terhormati, mawadah warahmah. Kedua mempelai yang Allah pertemukan dengan.
Samawa. Dan Mas Alvin ya, semoga menjadi keluarga sakinah walawalamah. Mau ditinggal juga, jangan lupa sama kita. Jauh-jauh ya, ditinggal jauh. Titip aja sama A-nya. Iya. Kekenya. Soalnya keke buat kita tuh masih kecil. Iya. Dia udah rumah tangga. Siap. Ya, makasih. Selamat berbahagia buat Teh Keke dan Alvin. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Saya sih kering, harus sambut kepala bola. Sebenarnya saya selanjutnya kami persilakan kepada sang mempelai wanita Ananda Kemala Hayati Sarjana Hukum berkenan untuk menyatukan. Kami persilakan untuk menyatukan hati, menyatukan langkah, melangkah menuju meja akad nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Neng, neng, bojo.
anu panggurisnya. Mudah-mudahan suara ieu AA yang gagun Mas Allah sakumaha anu disebabkan tadi dina ijab kobun. Mudah-mudahan maslahat manfaat diambil. Kami mengundang dengan hormat kepada Wakil Gubernur Jawa Barat, kemudian juga kepada Bapak Dr. Saji Raden Kartiana, Magister Management, dan juga kami mengundang kepada Bapak Dr. Saji Syarif Hidayat MSI, serta kepada Bapak Abdul Rahman SHG dan juga kedua orang tua tercinta berkenan untuk dapat berfoto bersama di abang-abang dalam momen terbaik bersama dengan kedua orang tua. Dengan hormat kami mengundang Ibu Dewi Ernawati, kemudian Bapak Dr. Haji Raden Hendarian Magister Management dan Ibu Haja Tati Haryati MMMPD berkenan untuk dapat berfoto bersama. Kemudian Bapak Dr. Haji Syarif Hidayat MSI berkenan untuk dapat berfoto bersama. Masuk nanti STP. Intinya itu foto bersama mengabadikan momen terbaik pada hari ini, hari yang begitu bersejarah untuk kedua mempelai dan bertepatan dengan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, bertepatan dengan hari pernikahan untuk Ananda Kemal Hayati Sarjana Hukum dan Ananda Alvin Irfanda SHM. Alhamdulillah ijab kabul telah berlangsung janji suci. Mulai hari ini kedua mempelai akan senantiasa menjadi pasangan yang saling mencintai, saling menghormati, saling menguatkan dan juga saling mengingatkan di dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan terlahir insan-insan yang penuh ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, gaya kedua gaya jempol ya, barangkali pembukaan dari para kasih Tuhan. Hatur nuhun Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Uur Shalul Ulum yang telah berkenan untuk dapat menjadi saksi dari calon mempelai wanita. Terima kasih yang sedikit-sedikitnya kami haturkan, dan terima kasih kepada Bapak Dr. Saji Syarif Hidayat MSI berkenan untuk menjadi perwakilan dari keluarga serta teman yang kami hormati. Mohon izin, mohon berkenan kepada seluruh keluarga besar untuk keluarga demi satu keluarga untuk dapat memberikan ucapan selamat sekaligus juga tentunya berfoto bersama diabadikan dalam momen terbaik di kesempatan pagi hari ini. Sembahlah untuk menuhkan hidupmu.
Ridho nu janten ibu, ridho nu janten rama, mangrupi ridho Allah anak ibad. Apa mama gerenteskeun dina manah anak ibu dugikeun bageur ka janten sepuh. Mama rumaos abdi parantonisa tileletik abdi diatik kiwaring abdi parantosawa hatur nuhun mama ugi abdi pinaran bakti doakeun abdi mama singgaduh turunan nu soleh-soleh aya tinggalkeun mama doakeun abdi hapunten abdi mama. Kudu nyesa. Laras mama,
dan petengai kalungkan dan akan saudara antos supering untuk periodi tiga bulannya tapi mere malwe kapakir miskin eta baca bagian hidup anak kalian insya Allah untuk laksana terhasil cep api jadi selagi kagum jauh laki-laki nyarnakahnya rizki desa betul laki-laki nyumpul segala kaboyong kasut senang mencetuk senang ayam nyen gedong amin leres gitu leres malah kumanu mau mama mimpi kaget bes ngaku ya buka jarami buka mau insya Allah tapi sadayana anu sempin di dek tinggal pembangkahan buka doa demi hidup sendiri insya Allah berharap mereka berharap lubang ibu kuharta benda nurpang kalian tetap kencingan takwa ke Allah sembah sumpah kami jangan nasib sauti kremi kreminya sabar sakit neng keke mata kairu tak guna-guna cek api mode ditetap cek api ilmu langsung penegut kaca roge kedah tumut bagi ayah ku di cemerut rumah tangga rutut rambut sabar mungi kadek kedah sasi mulut regretnya kita buka ya sabar mungi kedah sasi mulut ku mati pangan dan kosongin sasi mulut rupi nama amin ya robbal alamin mugi gusti nangka yunga rahayu laki-laki neng tete cek aku kalian ikhlas berido tinggali tete paman tete mencantan ibu ramah hidup buka ikhlasan kuras asli doa tinggawur isadan muga hidup bagja wali laksana anu dikaya hasil cita-cita tunggal hidup soleh-soleh adilmu untuk kerajaan sahurnya, saya sepupu untuk masih beri kepada kerajaan itu. Raden, untuklah kerajaannya, bila aku bisa berdoa, barang itu. Membangun rumah tangga usah kena, mawadah, rohoknya, bagja angin batin, apan dan apunyu, salam dunia rawat akhir. Amin, ya Allah, ya Allah, amin. Barakallahu laka wa barakallaika wa jama'ah banyaka umat wa khairul amin sakitu anda sanyaka habunkan anda suhu billahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh banyak sarajana yang tinggi pemirsa yang masih berajan soalnya berbohon dan kasulungkan ibu tadi sohya di SPSD kesepungan omat anak dugikeun ka mamah, dugikeun ka apang, anu pikabinahna. Anu seungit, anu sae. Sumputkeun, sumputkeun bageur anu alon. Mangga, gerasi deku payuneun anu janten kan. Sugri kadang wargi. Pami urang sami-sami ngawas dirana kalayan kiwari minangka huang lingkung kaya disimbul yang ieu ngahuapan pamungkas dina hartos dan kaya kabeh insyaallah teu ngirangan kanikmatan teu ngirangan raos syukur teu ngirangan kaya jadi bentuk sepuluh baris kasadaku mama ngahuapan main mama ngahuapan ngahati pamungkas lagi satrasna tiba aku mama hidup singgur kuka gede dunia nur harkat partabat agen milikna kaya singgur harkat pada Jakarta bangga terasanya ku mamahnya kaputar sewa-sewanya kaya bismillahirrahmanirrahim berarti ayah mama alhamdulillah ayah pegat mabudi kaya Singkuan, hidup lama. Itulah. Tuah tuah
pamungkasanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Tino datang ramadhu. Toleh batin. Ujatin sepuluh hari ini berat aku. Toleh hidupku. Nini kabita hati. Kabita hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi tutup pamungkasanmu. Diusap karingatna sing sarawas maju. Ulah laas ujaman, ulah geda keanginan, kanya ah padukin kalas as. Sing bunyi kesepuh, ya, tetap laas asin. Ikan rusuh tuh, bismillahirrahmanirrahim. Sili tergetar, dadah, dadah balik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji, dua, tiga. Alhamdulillah, ageng kasaran, juga ageng kaneng kita. Aduh, kayaknya saya capek. Cobi sih nadi gegel, hiji keluaran tegih di sewa dan atas kadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Gegel, kadek, muka gegel sampai selamai daging ayam. Nabi gegel, bismillahirrahmanirrahim. Mana dulu, aduh. Kami tak dewai, ibu bapak. Perih ayam rak dewi. Alhamdulillah. Bahkan tak perempes di bekat, kalau perempes di biasa sama kalau mikir ke di bumi. Mengapa di leres ke di bumi, artinya kegelias. Hatur pun, perempes resep. Asmana kepingan. Mangga, kamu salah jengna, ayah pak mundut, sahur nepang, ngantain palai di sawer. Nanging si hapunten, kesawet kamu ayah dulu diawurin. Margi kiwangi mah, kapan urang teh masih kena ayah sasalat. Kedah nak diajaran ayah, teki ayah diwangin mah, pak amro, pak ajar. Kamu sepun nama sewa selinggih wae sami-sami pangitan. Ngabandungan, si hapunten anu kasuhun, ibu-ibu pangersa, bapak-bapak wargi-wargi di jembar panganten. Ibu-ibu, si muring nantus diri-diri. Terima kasih kami menghadirkan untuk kakak-kakak dari pecinta dari ini. Keluarga besar Bapak Iwa Suhiwa yang merupakan keluarga dari Ibu Haja Tati Haryati MMMPD, yaitu keluarga Bapak Bastaman Sarjana Ekonomi, keluarga Ibu Dr. Anda Yeni Susriani, dan keluarga Bapak Dr. Anda Sedeni Rustiana MPD, berkenan untuk dapat berfoto bersama diabadikan dalam momen terbaik bersama dengan kedua mempelai. Iya, wah mantap. Iya, Masya Allah Pak Haji Hendarian. Setelah keluarga besar Bapak Iwa Suhiwa, kami mengundang dengan hormat untuk keluarga besar Ibu Ida Cimari berkenan juga bersiap untuk dapat memberikan ucapan selamat dan juga doa restu dilanjutkan dengan foto bersama. Berkenan untuk keluarga besar dari Ibu Teti Ernawati terlebih dahulu kami undang. Yang sudah siap keluarga besar di Subang, barangkali sudah siap ya Pak ya. Keluarga dari Subang, Bandung, Cianjur berkenan untuk bersiap berfoto bersama. Harus single. Berkenan untuk keluarga besar Bapak Asep Saipudin terlebih dahulu yang sudah siap ya. Berkenan untuk seluruh keluarga besar yaitu Bapak Haji Otong Husyan Abdullah, kemudian Bapak Nur Salihin, Bapak Haji Dindin, Bapak Faruk, Bapak Haji Khairudin, Bapak Ikhik Matkusyah, Bapak Arif Hasan, dan Bapak Nuki Sunyarto. Seluruh keluarga besar Bapak Asep Saipudin berkenan untuk dapat berfoto bersama. Keluarga Bapak Haji, Bapak Arif Hasan, Bapak Nuki Sunyarto. Ini sudah
Ayy. Oke. Setelah ini kami mengundang keluarga besar dari Subang, Bandung, dan Cianjur, keluarga Bapak Yon Sarijon, keluarga Bapak Nana dari Subang, kemudian keluarga Bapak Endar, Bapak Yus, Bapak Rudi Rahman. Hai si Mama, foto bareng bisa ajak, Mai. Eh dia, Mama hai aja. Keluarga besar hai. Sarijon, keluarga Abah Ungsin dari Subang, keluarga Bapak Haji Alan dari Bandung, keluarga Bapak Haji Ari Cianjur, kemudian keluarga Bapak Nana dari Subang, Bapak Eda, Bapak Yus, Bapak Rudi Rahman, Bapak Iwan Oswali dan keluarga Bapak Ujang dari Subang. Sorry deh, sorry. Oi. Dalam berbunyi bersama, kami persilakan Bapak dan Ibu untuk dapat membuka masker agar menurut kecantikan dan kecantikan yang kita lihat di video. Bagaimana? Alhamdulillah hadir. Sahabat-sahabat tercinta, rekan-rekan tercinta dari Bapak Dr. Haji Raden Hunter yang di Sebelejo dan Bu Haji Tati Karyadi MMMPD, kami persilakan. Satu-satunya di